Halo Moms, saya Melly. Kali ini saya akan sharing mengenai 3 bahan alami yang bisa membantu memperbesar ukuran payudara kamu. Moms, ukuran payudara setiap perempuan sangatlah bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Yap, tidak jarang pula banyak perempuan rela merogoh kocek yang tidak sedikit untuk bisa mendapatkan ukuran payudara impian. Umumnya, ukuran payudara yang terlihat besar sangat menarik perhatian karena dianggap lebih seksi. Nah, apakah Moms juga tertarik nih untuk memiliki ukuran payudara yang besar? Kalau iya, kamu bisa coba ini bahan-bahan alami. Penasaran gak nih apa aja? Yuk intip, ini dia. Pertama adalah susu kedelai. Susu kedelai ini memiliki kandungan hormon yang mirip dengan yang ada pada tubuh, yakni seperti estrogen, progesteron, dan juga prolaktin. Nah, susu kedelai ini dikenal karena memiliki kandungan isoflavon yang diyakini mampu meningkatkan ukuran payudara pada wanita. So, kamu bisa banget nih, Mams, untuk rajin mengkonsumsi susu kedelai secara langsung 1 gelas setiap hari. Dijamin deh, lama-kelamaan kamu bisa mendapatkan ukuran payudara impian kamu. Sayuran hijau juga memiliki peran penting untuk bisa memperbesar ukuran payudara kamu. Adapun beberapa sayuran hijau, misalnya bayam, ini ternyata punya khasiat yang cukup oke untuk merangsang pertumbuhan payudara kamu agar terlihat lebih besar. Selain bayam, ada pula brokoli dan juga kembang kol yang mengandung lignan dan berfungsi untuk memperbesar ukuran payudara. Cobain yuk! Terakhir adalah makanan olahan susu seperti keju, yogurt, hingga mentega. Makanan olahan susu ini memiliki kandungan hormon yang bisa menstimulasi ukuran payudara agar semakin besar. So, bila kamu ingin mendapatkan tampilan payudara yang besar, bisa banget nih cobain rutin mengkonsumsi makanan dari olahan susu ya, Mams. Oke, Moms, itu dia tadi beberapa bahan alami yang ternyata bisa membantu untuk memperbesar ukuran payudara kamu. Kalau gitu, sekian dulu ya video saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Saya Melly, sampai jumpa di video selanjutnya.